Ya Allah, ora elok temen cowok wong gelek kesaktian kok sampai koyo ngene. Warga Desa Jelat Catur, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jenazah yang dibongkar di tempat pemakaman umum, TPU. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh warga setempat pada Selasa, 6 September 2022, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Awalnya, warga tersebut hendak mencari rumput di area makam. Namun, tak disangka warga itu justru melihat ada kuburan telah dibongkar. Lantas, kejadian itu diberitahukan kepada warga lainnya. Sontak, peristiwa itu menggegerkan warga sekitar sehingga ada di antara mereka yang kemudian merekam kondisi makam, video kondisi kuburan yang dibongkar itu pun viral di media sosial usai diunggah oleh akun Uripuruk di Facebook. Dalam video berdurasi 52 detik memperlihatkan kayu penutup jenazah dan tanah kuburan sudah terbuka dan tak beraturan. Sedangkan kondisi jenazah masih terbungkus kain kafan. Suara di video tersebut menyayangkan aksi pembongkaran makam. Kuburan itu dibongkar diduga ada orang tak dikenal yang mencoba mencuri tali pocong untuk kesaktian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!